Ya, mungkin buat teman-teman yang tidak mengerti rename ya, itu boleh boleh diklik partisipan. Nanti kan ada keluar, kalau yang di laptop ya, akan keluar kelihatan nama kita. Kita pilih yang di sebelah kanan. Pilih yang di sebelah kanan ada more, nah itu pilih rename. Ya, jadi diketik nomor grup kita, cukup nomor grup kita, mau pakai titik boleh, kemudian langsung spasi nama seperti itu aja. Kalau yang untuk di handphone itu juga pilih yang tanda tiga titik. Di situ itu nanti bisa rename juga, pilih rename. Jadi ke depan kita setiap nanti ini kita Zoom ini kita selalu memakai kode seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini beberapa yang masih sampai sekarang belum rubah ini Ibu Dalila ya. Ibu Dalila ini tolong kalau bisa dirubah ini Annie Chen juga. Albert Saraya itu kalau bisa di depannya 5 bukan di belakang. Ya di depannya kita ketik ya. Sam Lili juga sama itu nggak usah pakai grup tapi langsung 4 aja. Ya Hendri Wijaya juga ya ini juga sudah sampaikan kedua kali. Nanti kalau tidak bisa kerjasama mungkin kita akan pindahkan Anda ke grup waiting room seperti itu. Bu Dalila itu di rename-nya Ibu. Atau saya bantu rename deh. Atau mungkin teman-teman yang co-host ya yang tahu grupnya itu namanya bisa bantu rename itu. Ya, Suci. Sorry. Bu Nelly, apa kita mulai, Bu Nelly? Ya, siap Pak, silakan. Bobby ya, MC? Ya, Pak Bobby mana ya? Ya, Pak Bobby, silakan. Sorry, itu teman-teman kalau yang nggak bisa rename, bantu rename aja. Seperti Bu Yausiu nggak bisa rename, tolong itu grupnya siapa ya? Nah, nanti bisa tolong bantuin itu. Halo, suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Bentar ya. Baik. Yang kami hormati para dokter dan para ahli gizi, yang kami hormati Ibu Rita Sai selaku perintis program vegetarian pemula, yang kami hormati para relawan semuanya, yang kami kasihi Bapak Ibu seluruh peserta program vegetarian pemula, selamat malam semuanya. Selamat datang pada acara perkenalan dan sosialisasi program vegetarian pemula. Apa kabar semuanya? Pastinya kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Pastinya kenalan dulu mungkin ya, tak kenal maka tak sayang.
Perkenalkan, nama saya Bobby Santosa ya. Saya sendiri sudah bervegetarian sejak tahun 2007. Jadi kurang lebih 15 tahun yang lalu saya memutuskan atau memilih untuk menerapkan pola hidup bervegetarian di hidup saya ya. Saya akan perkenalkan saya untuk menemani Bapak Ibu semuanya selama kurang lebih 2 jam ke depan. Kita sama-sama belajar pada acara pada malam hari ini ya. Sebelum memulai acara, pastinya kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa sehingga berbahagia sekali pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat ya, pada Minggu 27 Juni tahun 2021 di acara perkenalan dan sosialisasi program vegetarian pemula. Nah, berbicara mengenai vegetarian pastinya ya, secara umum vegetarian adalah sebuah pola makan yang berfokus pada konsumsi makanan yang berasal dari nabati. Kita tahu semua biasanya orang yang menjalani pola makan ini akan menghindari makanan yang berasal dari hewani. Lalu, apakah jaminan menjadi vegetarian itu menjadi lebih sehat? Nah, sebenarnya pastinya banyak faktor yang membuat seseorang memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian. Dari segi kesehatan, pola makan berbasis nabati atau vegetarian dipercaya dapat menjadi cara untuk mengurangi resiko terhadap berbagai macam penyakit seperti kanker, diabetes, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Nah, makanan nabati sendiri memiliki banyak nutrisi yang berkualitas tinggi. Bila melakukannya secara tepat, pola makan ini bisa memberikan dampak berupa peningkatan kesehatan pastinya secara keseluruhan. Tak hanya itu, beberapa orang melakukan pola makan berbasis nabati karena ingin berkontribusi terhadap kebaikan lingkungan pastinya. Seperti yang kita ketahui, produksi ternak dapat meningkatkan pancaran gas rumah kaca yang berefek pada pemanasan global, serta berpengaruh terhadap perubahan iklim, kebutuhan air, energi, serta berkurangnya sumber daya alam dalam jumlah besar. Dan sebagian lain memilih gaya hidup ini, gaya hidup vegetarian, sebagai bentuk penghargaan kepada sesama makhluk hidup guna menciptakan dunia yang lebih baik, lebih peduli, dan manusiawi. Tetapi, apakah dalam menjalani pola makan vegetarian sendiri tidak ada risiko? Ya, meskipun secara umum pola makan vegetarian adalah pilihan bijak bagi kesehatan, ada juga konsekuensi bagi vegetarian jika tidak mengatur pola makannya. Misalnya tidak memvariasikan makanan kita sehari-hari, hanya makan itu-itu saja, namun tetap harus memperhatikan kebutuhan gizi saat mengkonsumsi makanan vegetarian. Ya, kita semua tahu mengutip dari quotes R.A. Kartini, vegetarian adalah doa tanpa kata kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Tinggi. Marilah kita bersama-sama di dalam acara pada malam hari ini mengikuti semua seluruh kegiatan dalam program vegetarian pemula ini dengan penuh semangat dan sukacita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkah kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Baiklah, sebagai pembuka, marilah kita awali serangkaian kegiatan yang bermanfaat pada malam hari ini dengan membaca doa. Pada malam hari ini, doa akan dibacakan oleh Ibu Elisa. Kepada yang terhormat, Ibu Elisa, kami persilahkan. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Mari berdoa bersama ya, tapi di tempat masing-masing dengan di mood. Oke. Doa bersama. Alam dan segala isinya diciptakan melalui maha kasih dan maha keindahan Sang Pencipta. Kami menghargai kehidupan kami. Kami juga akan menghargai kehidupan makhluk lain. Kami mencintai hidup kami. Kami juga akan mencintai kehidupan makhluk lain. Kami melindungi kehidupan kami. Kami juga akan melindungi kehidupan makhluk lain. Dengan bervegetaris, berarti kita hidup harmonis dengan semua makhluk dan alam. Semoga manusia dan makhluk lain hidup dalam kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan bersama. Baik, terima kasih Ibu Elisa telah menyampaikan doa bersama pada malam hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan semua doa-doa kita dan merestui
kegiatan pada malam hari ini dan seterusnya hingga berjalan lancar dan sukses. Selanjutnya, perkenalan program vegetarian beserta tujuan diadakannya program ini dan dilanjutkan dengan nantinya ada perkenalan dokter dan ahli gizi yang akan membimbing kita semua dalam program ini yang akan disampaikan oleh Ibu Rita Shai selaku perintis program vegetarian pemula. Kepada yang terhormat Ibu Rita, kami persilahkan. Terima kasih Pak Bobby ya. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian semuanya. Kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa bersama-sama hadir di pembukaan sosialisasi grup pemula kita ini. Ya, kenapa grup pemula ini ada? Ya, tentunya karena para pemula vegetarian banyak menghadapi berbagai kendala. Ya, kendalanya itu misalnya mereka tidak memiliki informasi tentang vegetarian sehingga mereka menjadi khawatir, bimbang ya, ragu tentang vegetarian ya, gizi dari vegetarian itu seperti apa. Dan selain itu juga ya, banyak sekali juga menghadapi berbagai masalah ya, baik dari internal sendiri maupun dari eksternal. Misalnya dari eksternal itu ya dari keluarga yang mungkin tidak menyetujui ya mereka bervegetarian ya, seperti itu. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh para pemula vegetarian ya. Misalnya mereka juga tidak tahu kalau saya vegetarian itu sumber proteinnya dari mana ya. Jadi mereka takut kekurangan gizi setelah vegetarian ya. Jadi banyak sekali juga mitos-mitos yang tidak benar tentang vegetarian. Nah, lalu maka itu kita membentuk grup ini sehingga kita bisa membimbing ya, bisa mendukung para pemula vegetarian ini ya, sehingga mereka itu lebih kokoh, lebih mantap ya, lebih kuat untuk vegetarian ya. Jadi para pemula vegetarian ini ya, banyak sekali yang karena berbagai kendala ini mereka akhirnya gagal ya, berhenti. Jadi saya juga banyak sekali melihat kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh para pemula ini ya. Saya sendiri itu sebenarnya hanya mencetus ya, hanya berpikir, tapi sebenarnya tanpa para relawan ya seperti Pak Suceng yang bisa mensupport adanya Zoom buat kita ini semua, lalu juga ada Pak Johnny Chang yang selaku koordinator utama dari grup ini, juga relawan-relawan yang mereka sudah lama vegetarian dan mereka tentunya memiliki pengalaman ya, mereka juga memiliki kisah hambatan tantangan yang mereka hadapi sehingga mereka bisa vegetarian sampai sekarang. Dan kita juga terima kasih ya sama mereka karena mereka itu bisa menyisihkan waktu mereka untuk membimbing para pemula vegetarian ini. Jadi para relawan kita ini juga mereka berasal dari agama yang berbeda-beda ya. Kita semua disatukan dalam satu grup itu untuk membimbing, untuk menemani ya teman-teman sekalian semua. Itu karena apa? Karena sebuah kasih ya. Jadi walaupun kita berbeda dalam agama, dalam suku bangsa, dalam warna kulit, ras, ya banyak sekali perbedaan kita semua. Tapi kita semua merupakan satu sumber, ya. Sumber kita itu adalah Tuhan, ya. Jadi kenapa para relawan ini mereka bersedia untuk menyisihkan waktu mereka untuk membimbing teman-teman sekalian? Ya karena kasih, ya. Jadi kasih itulah yang merobohkan semua tembok perbedaan kita, perbedaan atas agama, suku bangsa, ras warna kulit dan sebagainya. Padahal mereka tidak kenal dengan teman-teman sekalian semuanya. Ya, kemarin waktu ada grup ya, waktu ada beberapa keluar itu, para relawan itu kontak ke saya, mereka sangat sangat care sekali. Kenapa ada member yang keluar? Ya, mereka
sangat peduli sekali ya ada masalah apa sehingga mereka men-chat dan sebagainya. Ya, jadi ini menunjukkan kasih ya. Kasih itu memang luar biasa sekali karena kasih itu adalah bersumber dari Tuhan ya, sehingga teman-teman sekalian ya, kalau kita sudah bisa memiliki satu sebab jodoh ini, bisa join untuk dibimbing selama 6 bulan ini, kita harus hargai ya, hargai sebab jodoh ini, hargai ya para jeripayah dari para relawan ini ya. Jadi saya mengharapkan sekali teman-teman sekalian ini bisa mendapatkan satu ilmu ya, bisa mengupgrade diri sendiri sehingga lebih kokoh, lebih kuat ya dalam vegetarian ya. Selanjutnya saya akan kenalkan para relawan dari tim ahli ya, yaitu dari para dokter ya. Next ya, slide-nya. Ya, jadi kita disupport, didukung oleh para ahli gizi dan para dokter ya. Ini adalah Bapak Dr. Susianto. Ya, tentunya teman-teman sudah kenal ya dengan Pak Susianto ya, karena beliau merupakan ketua dari IVS dan beliau juga banyak sebagai pembicara internasional maupun pembicara nasional ya, dan mereka beliau juga banyak menulis buku ya, buku diet anak vegetarian, Miracle of Vegan, Gizi Ibu Hamil Vegan, Gizi Anak Vegan, Fakta Ajaib Khasiat Tempe, Vegan Itu Mudah, Tempted by Tempe ya. Next. Nah, yang kedua ini yaitu Bu Mayor ya, Mayor Putu Eka Yudayanti. Jadi Master Gizi ya, beliau sarjana gizi, Master Gizi. Bu Eka ada hadir ya, mungkin boleh say hello kepada teman-teman semua ya. Boleh dibantu? Layarnya ada dibuka. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Malam Bu Eka. Selamat malam teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, senang bergabung di grup ini. Semoga kita berjodoh dan menjadi lebih baik sebagai vegetarian. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu Putu Eka ya. Bu Eka sendiri ini merupakan mayor ya dari Angkatan Udara, dan beliau juga sudah menempuh Master Gizi. Jadi teman-teman sekalian kan banyak sekali kendala di masalah keraguan. Vegetarian itu gizinya dari mana ya, nanti akan kita dibantu, salah satunya adalah Bu Putu Eka ya. Next. Yang ketiga ini adalah Dr. Fendi Sailawan, Master Gizi juga ya. Jadi beliau ini selain dokter juga merupakan ahli gizi ya, dokter dan ahli gizi. Nah, ini beliau ada di sekarang praktek sendiri di Bangka Belitung, dan beliau juga pembicara di IVS juga, dan juga pernah di training di Jerman. Jadi ini tiga ahli gizi ini yang demikian handal ya, bersedia untuk mensupport kita semua ya. Ini kita sangat bersyukur sekali. Next ya. Nah, yang berikutnya ini adalah Dr. Henry Wijaya ya. Dr. Henry Wijaya orangnya ada di sini, boleh say hello juga. Kalau enggak kita next saja ya, karena nanti di sesi terakhir mungkin Dr. Henry langsung kenalkan diri dan kemudian akan menyampaikan sedikit informasi vegetarian vegan kepada kita semua. Yang next ini adalah Dr. Jimmy Panjiwirawan, SPOG, dokter kandungan ya. Sekarang beliau praktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong ya. Nanti beliau juga akan sharing tentang bagaimana gizi dari ibu hamil ya. Jadi teman-teman semua ya, tidak usah khawatir ya, kita ditemani banyak ahli gizi dan dokter ya. Selanjutnya next.
Berikutnya adalah Dr. Hendro Suryadi yang sekarang lagi praktek di Rumah Sakit Advent di Lampung ya. Nah, beliau juga sebagai salah satu pembicara yang akan membimbing kita juga ya. Next. Yang kemudian adalah Dr. Satyawira Aryawanteng ya. Nah, ini beliau juga praktek sendiri dan beliau juga biasa menjadi pembicara di berbagai talk show dan seminar yang nasional dan juga pernah menjadi pembicara di Kongres Vegetarian di Thailand dan juga di Nepal ya. Jadi tentunya walaupun kelihatan masih muda tapi pengalamannya sudah banyak sekali. Nanti kita akan dibimbing oleh beliau juga ya. Oke, next. Nah, ini yang terakhir dokter yang akan menemani kita juga, bimbing kita, yaitu Dr. Frin Hardianti ya. Jadi beliau ini pernah juga dipraktek di Rumah Sakit Siloam di apa Sriwijaya Hospital ya. Dan sekarang saat ini prakteknya di Puskesmas. Jadi dokter ini sangat spesial sekali. Beliau suka kehidupan di desa ya dan sangat mandiri sekali. Ada satu hal lagi yang sangat spesial dari dokter ini yaitu dokter ini adalah vegetarian dari sejak kandungan ya. Ya teman-teman banyak sekali yang takut ya kalau hamil nanti anaknya itu kurang gizi. Lalu dari keluarga bilang anak kamu nanti vegetarian nggak ada gizi. Nah, nanti boleh perlihatkan dokter Finn ini adalah dokter yang vegetarian dari kandungan ya. Sangat pintar sekali ya. Jadi demikianlah saya kenalkan dari apa tim relawan yang ahli yaitu para ahli gizi dan para dokter. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Pak Bobby. Baik, terima kasih kepada Ibu Rita. Ya, sungguh beruntung sekali kita di program Vegetarian Pemula ini di tahun 2021 ini di tengah masa pandemi kita memiliki berkah bisa ketemu dengan orang-orang hebat yang tadi Ibu Rita sebutkan ya, para dokter, para ahli gizi yang akan membimbing, membantu kita semua dalam memecahkan solusi-solusi di dalam kita bervegetarian ke depannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jika kita berbicara tentang makanan, pastinya tidak lepas dari sosok chef yang mampu menyajikan makanan yang lezat dan bergizi. Selanjutnya kita akan masuk ke perkenalan chef dan tim yang akan disampaikan pada malam hari ini oleh Bapak Tek Yang. Kepada yang terhormat Bapak Tek Yang, kami persilahkan. Halo teman-teman semua, para dokter, MC, dan saudara-saudara. Selamat malam semuanya. Malam. Baik, untuk perkenalan saya Doni ya. Biasa panggilan saya dipanggil ya Teh Yang aja gitu, biar gampang. Ya, usia saya masih muda lah ya, 38 tahun, walaupun ya rambutnya udah mulai memutih. Saya ini owner dan chef di restoran dan kafe yang saya bangun sendiri dan saya namakan Universal Vegetarian. Ya, mungkin Anda pernah lihat muka saya di YouTube ya, di channel Universal Vegetarian, karena memang nama restoran saya begitu, jadi channel YouTube-nya ya begitu. Jadi saya ini seorang YouTuber, juga ya motivator lah. Lama vegetarian, juga udah 20 tahun lah ya. Dan misi saya adalah menyebarluaskan kabar gembira pola makan vegetarian yang penuh nurani, ramah, lingkungan, dan sehat. Ya, tiga pilar ini, kalau kita bisa mengimani, bisa menginsafi, maka kita tidak akan pernah mundur untuk kembali ke pola makan yang lama. Karena kalau tidak ada nurani, maka tidak ada kehidupan lagi. Ya. Nah, jadi pola makan vegetarian itu kita bangun kebanyakan dari tiga hal ini, yaitu mereka sayang binatang, lalu mereka peduli dengan lingkungan, lalu yang ketiga mereka ingin sehat. Ya. Jadi tiga hal penting inilah yang ingin saya kabar gembirakan kepada semua masyarakat, tanpa beda suku agama manapun. Oke, baik, next. Nah, ini tim chef saya lumayan banyak ya. Itu ada 6 orang, ya, ada Debbie Chen, Debbie, Marky Chen,
Mary, Susi, dan Yeni ya. Jadi mereka ini pinter-pinter masak lah. Kalau saya sih cuma masakan restoran ya. Kalau masakan ibu-ibu di rumah, ya nanti para tim chef ini ya akan membimbing Anda. Jadi tugas dari para tim chef ini ya akan sangat menarik karena kita memiliki grup Facebook kita bentuk nanti untuk ya. Kayaknya sinyalnya terganggu ini. Ya, mungkin dari ada kesalahan ya, udah tersambung kembali. Silakan Pak Teh, ya. Ya, silakan next. Ada satu slide lagi ya. Ya, jadi tugas dari tim chef kita akan menyusun acara dan demo masak setiap bulannya ya di Zoom ya. Lalu kita akan menyusun menu yang akan diposting setiap hari di grup WA yang besar. Ya, di grup vegetarian pemulanti setiap hari kita akan posting menu ya yang diatur oleh para chef tadi gitu. Lalu kita akan memberikan masukan, saran atau penilaian setiap postingan di grup Facebook. Ya, kalau ada ya nanti kita adakan perlombaan, tapi kalau ada kesempatan lagi kita adakan perlombaan ya bagi mereka yang tiap hari posting masak lalu banyak like-nya, kita akan berikan hadiah lah nanti, kejutan kepada pemenang tersebut. Baik, saya kira itu saja singkat cerita dari saya. Silakan ke MC. Baik, terima kasih Pak Teyang. Nah, Bapak Ibu semua, kita kembali dapat berkah ya. Kalau biasa kita mungkin Bapak Ibu-ibu ya terutama bingung kalau besok mau masak apa gitu ya. Tadi Pak Teyang menyampaikan bahwa setiap hari akan ada menu vegetarian yang akan dibagikan di grup WA ya, grup WA besar vegetarian pemula. Nah, mungkin nanti dari situ ya, menu-menu yang akan dibagikan akan bermanfaat pastinya untuk dipraktekkan di rumahnya masing-masing untuk kita semua bisa lebih mudah dalam menjalankan vegetarian. Nah, Bapak-Ibu semua, dalam program ini kita kembali bersyukur, pastinya tak henti-hentinya kita bersyukur karena kita semua dipertemukan dalam visi-misi yang sama dan pastinya dipertemukan dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, relawan yang baik hati yang akan membantu kita semua yang dalam menjalani program vegetarian bagi pemula. Nah, berikutnya adalah perkenalan relawan yang akan dilanjutkan dengan aturan-aturan yang akan disampaikan dalam grup yang malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Johnny Chang. Kepada Bapak Johnny Chang, kami persilahkan. Oke, selamat malam Bapak-Ibu semuanya, teman-teman, relawan semua. Kedengaran ya Pak Bobby ya, suara saya? Dengar Pak. Oke, iya. Senang sekali ya kita bisa hari ini mulai acara kita yang pertama ya. Saya kebetulan juga hanya diajak oleh Ibu Rita sih sebenarnya. Karena waktu itu kan ini coba di ininya Pak Cheng. Coba di depan dulu. Iya, oke. Ya jadi waktu itu beliau sudah sampaikan maksudnya sekarang ini kan memang kita tahu ya sangat susah untuk mengajak orang bervegetarian karena vegetarian ini kan tadi sudah disampaikan ya banyak demi kesehatan lah, demi lingkungan dan sebagainya seperti itu. Cuman selain daripada susah untuk mengajak orang vegetarian, tentu ada satu hal lagi yang lebih susah adalah bagaimana mempertahankan tekad dan ini ya semangat dan tekadnya untuk tetap bervegetarian. Jadi waktu itu Bu Rita juga ada cerita, saya bilang bagus juga ya kalau memang Bu Rita memang punya keinginan untuk membuat satu grup di mana kita bisa ada perhatian, bukan hanya sekedar mengajak seperti itu. Nah kebetulan dari situlah mulai ya ajak juga beberapa relawan, akhirnya tergabung. Nah kita bisa bersama di dalam ini. Oke, next coba Pak Cheng tolong bantu. Nah, jadi di sini kita ada dibagi di 8 grup ya. Dibagi 8 grup kecil. Kalau teman-teman lainnya itu kan ada namanya grup itu grup vegetarian pemula, itu adalah grup besar. Nanti di mana grup tersebut itu adalah berisikan info-info kegiatan semata. Ya, dari Pak Teyang nanti juga ada demo akan diposting di situ.
Tapi di grup kecil ini adalah kita saling belajar lah ya. Kita di sini bukan tidak bisa disebut siapa senior atau siapa yang lebih jago, tidak, tapi semua adalah saling belajar dan tujuannya grup ini adalah juga saling menyemangati. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada grup kita ada 8 grup. Ini grup pertama grup tomat ya, dengan ininya utamanya Bu Nelly, ada Bu Maria, Mbak Mariana, dan Bu Marki sama Pak Hema ya. Ini sebagai pendamping. Next. Nah, ini grup Walter, yang grup 2 ya, ada Bu Juliahan dari RAB Rumah Alam Bahagia. Nah, kita juga tahu ada Bu Elisa juga, ada Pak Baktiar dan Pak Kenmin ya. Oke. Okay. Next. Nah, ini grup 3 nih. Nah, Pak Teng juga di sini ya. Bajunya sama, Pak, dengan di foto. Oke. Okay. Ya, ini coy relawan utamanya Pak Teng, Ibu Lisi sama Jevena ya. Jevena sama Ibu Susi ini juga ya. Ya, juga salah satu juga tadi disebut sebagai apa? Chef juga bagiannya ya. Oke, okay, next ini grup Broko. Grup 3 Broko. Nah, grup Tenikir grup 4. Ya, Ibu Muiswan sebagai relawan utama. Ibu Baby Chen ini saya juga kenal, ya kan? Pak Wu Yentao sama Chandra Wijaya ya. Oke, ini saya yang pendamping. Grup kelima, kita lihat apa? Oke, grup lima, grup Seledri. Ya. Nah, di sini ada Bu Seli Wijaya sebagai relawan utamanya. Kemudian ada ini Billy ya, mungkin masih muda. Wah, ini kita boleh panggil kau Billy juga nih. Saya yang pendamping sama Bu Deborah sama Ibu Jenny. Oke. Kemudian yang di grup enam, okay, ya ini grup saya sendiri, grup Asparagus. Ya, saya sendiri, kemudian ada ditemanin saya oleh dengan Bu Debi, Julie Kien sama Bu Litau dari Batam juga nih. Oke. Okay. Next. Grup 7 adalah grup jagung. Ya, Ibu Irawati ya sebagai orang utama sama pendampingnya adalah ini Bu Natalia, Bu Mary sama Pak Ceria Salim ya. Oke, okay, next. Nah, ini grup 8 adalah grup paprika. Ya, di sini ada Bu Sudiyati sebagai orang utama, kemudian Bu Yeni, Ibu Hera dan Pak Thomas sendiri sebagai orang pendamping. Jadi dari grup ini pun kemarin kita juga memakai sengaja dengan memakai grup sayur ya. Jadi biar kita gampang dan selalu inilah lebih identik dengan sayur-sayuran. Next, boleh dibantu Pak Suceng? Next. Nah, ini ada kita ini juga sangat bagian yang terpenting ya. Ada tim informasi dan teknologi ya. Di sini ada Pak Hema dan Pak Suceng juga dari Medan. Karena seperti ini kita juga sangat terima kasih ya kepada Pak Suceng karena kita ini mau membutuhkan sarana Zoom tentu juga sangat susah ya. Seperti kemarin mau daftar bahwa ternyata juga tidak murah. Nah, Pak Suceng juga menawarkan gitu loh. Ya kan kenapa tidak memanfaatkan yang ada ya. Jadi sangat terima kasih kepada beliau sangat membantu, nanti juga membantu akan di dalam ini ya di YouTube dan di Facebook segala postingan juga akan beliau bantu. Oke, okay, next. Nah, kemudian juga ada tim sekretariat Ibu Elisa Intan dan Pak Thomas ya. Jadi mereka nanti yang setiap ada acara mungkin akan merangkum dan sebagainya. Oke, okay, itu adalah tim-tim kita semuanya yang sudah bisa perkenalkan. Kemudian nah di sini ini ada, jadi sebelum ini kita juga akan membahas dulu ya sedikit tentang kesepakatan dan peraturan dalam grup vegetarian pemula ini. Ya karena kita tahu ya Bapak Ibu semua, kita sekarang ini kan istilah kata orang bilang jempol kita kan juga sangat gampang sekali ya mempostingkan sesuatu. Jadi daripada nanti bermasalah kemudian menjadi hal yang tidak baik, jadi sebaiknya kita ini membuat kesepakatan dulu agar sama-sama kita pahami bersama ya. Yang pertama adalah tidak mempostingkan hal-hal yang berbau porno, baik video ataupun foto di grup WA ataupun di grup Facebook Vegetarian Pemula. Ya, kedua, ya tidak mempostingkan hal-hal yang menyangkut SARA. Ya, atau yang berbau SARA juga ya di video atau baik video ataupun foto di grup WhatsApp dan Facebook Vegetarian. Ya, kenapa? Karena kita tahu ya, kita ini di sini kan Bu tadi Bu Rita juga sudah bilang
kita ini adalah bersaudara, kita semua itu lintas agama semua. Ya, jadi kenapa harus membeda-bedakan gitu loh. Ya, keyakinan itu adalah ya di hati masing-masing. Oke, yang nomor tiga adalah tidak mempostingkan hal-hal yang bersifat politik. Ya, ini juga sangat penting ya, karena dengan adanya politik, tentu cinta kasih kita juga sudah hilang. Ya, kita juga kadang sudah susah untuk membedakan mana kepentingan dan ini ya, manfaat seperti itu. Ya, oke, next. Coba. Nah, yang keempat adalah tidak mempostingkan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan masalah vegetarian. Mungkin ada hal-hal yang misalnya bersifat candaan dan sebagainya. Bahkan mungkin termasuk misalnya hal-hal yang seperti masalah COVID, ya, ya kan, kenaikan tingkat COVID dan sebagainya juga tidak perlu kita postingkan. Kenapa? Kadang tanpa kita sadar itu juga membuat kita, ya, membuat kita sebagian orang akhirnya ini ya, istilah kata trauma juga. Dengan begitu kan antibody jadi turun seperti itu. Jadi sebaiknya kita tidak. Kita di grup ini adalah khusus adalah membahas masalah vegetarian. Nah, ini yang penting ya, makanya di bold adalah tidak, kita ini tidak berdebat atau mempertentangkan masalah susu, telur ataupun turunan hewani lainnya. Ya, jadi karena gini, kenapa? Ini adalah grup vegetarian pemula. Jadi di mana kita ini sama-sama adalah belajar. Kan tadi saya sudah sebutkan juga ya bahwa bukan siapa yang sudah paling pintar atau ini. Saya sih kalau saya vegetarian sih hanya baru sekitar 14 tahun ya, tapi juga sampai sekarang juga masih ada sih. Telur juga saya ada konsumsi di bawah. Tapi saya pikir kita tidak membahas hal itulah. Ya nanti kalau memang ada yang mau meningkatkan menjadi vegan, itu adalah mungkin urusan dan pribadi masing-masing. Ya, karena kalau ini kita selalu berdebat hal ini kan tidak akan selesai-selesai. Ya, saya ambil contoh seperti waktu itu dulu pernah satu kejadian, ada teman, ya dia sudah vegetarian lama, kemudian ada yang bertanya kepada dia, boleh nggak saya misalnya ya, saya makan sesuatu itu dengan waktu itu tanpa sengaja ada campuran misalnya kuah. Jadi oleh teman ini bilang tidak boleh. Nah, jadi akhirnya orang tersebut jadi bingung. Kalau begitu, ya udah saya tetap aja nggak usah vegetarian kalau begitu ribet. Ya, jadi ini, nah mohonlah teman-teman kita pahami ya. Jadi ini kembali lagi terpulang ke diri kita masing-masing. Oke, next. Nah, satu yang ini adalah, nah sebaiknya adalah kita saling mendukung dan menyemangati teman-teman untuk kuat akan tekad dalam bervegetarian. Ya, kadang kan kita mungkin kan ada yang ini ya, wah yang tadi kan disampaikan, kadang dapat kondisi kurang gizi dan sebagainya, akhirnya tidak kuat. Nah, inilah tujuannya. Ya, kita bisa menyemangati. Sama seperti anak saya juga sesudah vegetarian, ketemu sekolah, teman-teman, akhirnya goyah juga. Makanya saya sangat senang ada grup ini. Oke. Yang ketujuh adalah jika ada yang dengan sengaja melanggar, maka dengan terpaksa akan diberi peringatan atau bahkan dikeluarkan dari grup. Ya, jadi kita sudah sepakat ya semuanya ya. Oke. Nah, kemudian ada hal poin lagi adalah bagi yang tidak berniat. Ya, jadi kan Ibu Rita kan sudah menerima sebagai member di grup ya, di WhatsApp ini ya, tapi mungkin hanya untuk coba-coba gitu loh. Dan tidak punya, hanya punya niat tapi tidak menjalankan ya, tidak mau mencoba juga. Nah, akan diberikan batas waktu sampai satu kondisi tertentu. Nah, jika sampai waktu tersebut juga tidak ini, mungkin ya akan kita keluarkan dari grup juga seperti itu. Kemarin pembahasannya seperti itu. Ya, jadi mohon teman-teman, ini adalah tujuan sebenarnya buat kita sendiri semua. Ya, di sini kan banyak dokter yang nanti akan menyampaikan ke kita bagaimana pola hidup sehat dan sebagainya. Oke, saya sampai di sini aja bagian saya. Terima kasih semuanya. Semoga tetap sehat dan bersemangat. Masih Pak Bobby? Ya, terima kasih Pak Joni. Mungkin sebelum sesi Pak Joni berakhir, boleh kita tanya ya Pak. Bapak kan adalah salah satu relawan utama Pak. Kira-kira apa sih Pak yang menjadi motivasi Bapak mau
menjadi relawan di grup vegetarian pemula ini, Pak? Boleh disampaikan, Pak, kira-kira apa sih yang menjadi motivasi Pak Joni sendiri, atau mungkin relawan-relawan lain ada yang bisa mewakili, kiranya kenapa yang memotivasi setelah dikontak sama Ibu Rita, lalu langsung, yes, saya mau jadi relawan di program vegetarian pemula ini. Boleh kali ya, Pak? Ya, oke. Terima kasih ya, Pak Bobi. Ya. Jadi saya pikir gini, memang selama ini kita kan hanya tahu kita diri kita sendiri bervegetarian dan kita sudah merasakan manfaatnya. Ya, dulu saya sering bahkan papa saya sering bilang, badan aja besar, tapi kayaknya suka sakit-sakitan seperti itu. Ya. Nah, jadi dengan kita sudah mulai vegetarian, tentu ya itu kita lebih sehat seperti itu ya. Nah, jadi di samping itu di dalam keluarga saya ini semua juga vegetarian, cuman masih ada satu anak yang waktu itu sering agak susah. Ya susah itu ya karena kehidupan di sekolah ya. Maksudnya kan di dalam sekolah itu kan sering namanya anak muda seperti itu. Jadi kita juga motivasi susah gitu loh. Ya namanya keluarga sebagai orang tua kan kita hanya bisa berharap tapi kan nggak bisa terlalu menekan. Nah disitulah makanya saya terpikir kalau kita hanya diri kita sendiri saja yang bervegetarian, ya sebenarnya itu kurang maksudnya sih buat kita sendiri kan. Tapi kenapa kita tidak mengajak orang lebih banyak, Pak? Benar nggak? Ya betul, Pak. Karena kebetulan juga di relawan salah satu yayasan juga ya. Dan bahkan di situ sebenarnya kita juga sudah mendengungkan akan masalah vegetarian, tapi memang susah sekali, Pak. Nah makanya yang begitu Bu Rita sampaikan ini bahwa ini ada seperti mentor kecil. Wah itu saya sangat senang, Pak. Ada grup-grup kecil ya. Ini yang membuat saya senang. Karena kalau hanya sekedar kita hanya kumpul kemudian dengar sharing percuma sepertinya gitu loh. Ya kan? Nah, tapi dengan adanya arahan dari Bu Rita harus seperti ini. Wah, saya pikir ini juga cukup sangat bisa membantu memotivasi orang lain. Karena seperti yang saya bilang tadi, Pak, untuk memulai sesuatu itu gampang. Untuk mempertahankan itu yang susah. Ya, betul. Oke, Pak, makasih. Betul, betul sekali, Pak. Nah, Pak Joni sendiri setelah mengiyakan Ibu Rita menjadi relawan ya, sebenarnya goal apa sih, Pak, yang ingin dicapai oleh Pak Joni sebagai relawan sendiri, Pak? Kalau boleh tahu, Pak, yang secara pribadi Pak Joni pengen capai itu selain tadi Pak Joni ingin berbagi, bukan hanya Pak Joni sendiri yang bervegetarian, tapi banyak orang yang bisa bervegetarian. Selain itu, apa sih, Pak, goal yang mau Bapak capai sendiri, Pak, secara pribadi, Pak? Boleh ya, Pak, sedikit-sedikit tanya ya, Pak. Tentu goal saya itu hanya ini, Pak, adalah semakin banyak orang bisa ini. Saya kemarin juga ada bilang sama Bu Rita, kalau perlu bikin berapa grup seperti saya, kalau di Equinium sekali bikin grup itu bisa banyak sekali, Pak, gitu loh. Cuman, Bu, ya itu balik lagi, Bu Rita bilang, janganlah, yang penting kita adalah kualitas. Ya, nah, pastinya... Kita. Gitu pas ya betul, yang penting kualitas, yang penting kita bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu ya, Pak, dengan apa yang kita lakukan bisa bikin banyak orang lebih sehat, lebih bahagia pastinya ya, Pak. Terima kasih sekali Pak Joni malam ini sudah menjelaskan ya, tadi sudah dijelaskan ada 8 grup kecil ya dari nama-nama sayuran dengan tim relawan utama dan relawan pendamping. Ada tim sekretariat juga, ada tim dari IT. Pastinya semuanya setelah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti ya di grup vegetarian pemula ini bisa sama-sama belajar ya selama 6 bulan ke depan. Ya, dan pastinya nanti setelah 6 bulan pastinya akan melahirkan atau ya menjadikan kita semua menjadi familiar dengan vegetarian dan tidak akan ada kata kedua selain ya saya akan vegetarian selamanya gitu kali ya. Oke. Okay? Ya, betul. Dan makhluk semua makhluk, Pak. Ya, betul, Pak. Baik. Selanjutnya saat lagi kita akan mendengarkan pemaparan mengenai pengenalan vegetarian langsung dari salah satu ya relawan dokter yang telah
bersedia ya membantu kita semua di dalam tim vegetarian pemula ya pada malam hari ini. Kita kebetulan kedatangan Dr. Henry Wijaya Mars ya, sosok beliau mungkin sudah tidak asing lagi bagi komunitas vegetarian ya. Beliau sudah bervegetarian dari tahun 1994. Wow, luar biasa, sudah berpuluh-puluh tahun menjadi seorang vegetarian. Tanpa berpanjang lebar lagi ya, mari kita sambut Dr. Henry Wijaya. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi Q&A ya, tanya jawab. Nanti Bapak Ibu semua, setelah ada pemaparan dari Dr. Henry Wijaya, kita akan buka sesi Q&A ya. Kita sambut dengan hormat Dr. Henry Wijaya, kami persilahkan. Ya, sekali lagi, Bapak-Ibu, sesaat lagi kita akan mendengarkan pemaparan mengenai pengenalan vegetarian dari salah satu relawan dokter kita di program vegetarian pemula ini, Dr. Henry Wijaya, dipersilakan untuk memberikan pemaparan ya, pengenalan kepada kita semua, Bapak-Ibu, saudara-saudari pada malam hari ini di link Zoom pada malam hari ini untuk menyampaikan tentang apa sih vegetarian dan sekilas tentang vegetarian. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang nanti ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaannya di kolom chat yang tersedia ya, sehingga nanti pada akhir pemaparan Dr. Henry bisa menjawab satu persatu atau mungkin jika waktu memungkinkan semuanya bisa dijawab. Silakan Dr. Henry Wijaya, kami persilakan. Maaf dok, suaranya belum muncul. Sepertinya audio Pak Dr. Henry bermasalah ya. Mungkin jangan pakai speaker ya. Apa jangan pakai earphone bisa nggak itu dok, coba dicabut. Ya. Biasanya seperti itu. Kedengaran nggak? Ya, dengar dok. Ya. Ini oke ya, kedengaran ya. Oke dok. Baik, kita sekarang sambut ya. Dr. Henry Wijaya. Silakan Pak. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sungguh berbahagia sekali hari ini kita sama-sama bisa berkumpul ya untuk belajar tentang vegetarian. Nah, ini adalah salah satu tren pola hidup di zaman sekarang yang luar biasa. Kita tahu bahwa pada zaman pandemi COVID seperti sekarang ini, sebetulnya salah satu hal yang paling melindungi kita itu adalah pola makan nabati. Ya. Jadi, satu penelitian yang saya dengar yaitu di Amerika itu pola makan nabati itu bisa melindungi 73% ya dari serangan COVID. Jadi sangat sedikit kita melihat atau mendengar orang-orang yang benar-benar menjalankan pola hidup nabati dengan baik itu yang mengalami efek samping yang serius dari COVID ini. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar sedikit ya, karena waktu juga yang terbatas, sedikit tentang vegetarian. Ya, baik, slide. Slide bisa di next. Coba di next. Ya. Oke, okay. Sebetulnya sebelum saya masuk di sejarah vegetarian ini, ada satu hal ya. Sorry, sebelum ini ayo kita mundur dulu previous. Ya, yeah. Oke. Okay. Baik, next, slide pertama, coba. Slide pertama, next. Ya, oke.
Baik. Nah, sebelum masuk ke slide pertama ini, sorry ini jangan terlalu cepat jalannya. Kita mundur lagi satu, boleh? Mundur di, ya, mundur lagi. Ya, oke. Okay. Ya. Jadi sebelum membahas ini, sebelum saya kira-kira sebalik ya, kenapa saya menjadi vegetarian, salah satu adalah setelah saya membaca banyak literatur, yaitu bahwa sesungguhnya sejarah manusia itu ya dari dulu sampai sekarang ya sekarang ini terakhir ini manusia sudah mulai berubah. Tapi sebetulnya dari zaman dulu nenek moyang kita manusia itu adalah menjalani pola hidup vegetarian sebetulnya ya. Jadi bahkan katanya orang mulai belajar memakan daging itu manusia mulai belajar makan daging itu adalah sejak saat dia bisa menciptakan alat berbulu ya yaitu senjata tajam segala macam. Nah itu hanya ditemukan kira-kira kalau tidak salah sejarahnya kira-kira 400 ribu tahun sebelumnya ya. Jadi, nah ini dan pada saat itu katanya memakan daging itu adalah hanya musiman ya. Ketika tidak ada tumbuhan mereka baru mulai berburu ya. Jadi bukan sesuatu yang dominan pada saat itu. Nah. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya manusia ya itu DNA-nya baik DNA maupun anatomi segala macam itu tidak dekat sekali dengan monyet ya atau kera. Nah, monyet sampai saat ini walaupun sejarah mereka itu lebih duluan daripada manusia ya, mereka masih tetap konsisten menjadi herbivore ya atau pemakan tumbuhan. Ya, kenapa manusia harus berubah? Ya, jadi manusia itu sebenarnya belum saatnya untuk berubah menjadi pemakan omnivore atau pemakan segala. Ya, nah jadi sepanjang sejarah manusia itu sebenarnya dominannya itu adalah pemakan tumbuhan. Ya, ini dibuktikan dari struktur giginya, dari ususnya, dari enzimnya, ya, dari manusia purbakara yang sudah digali dan mereka ketahui bahwa mereka memang pada saat itu dominannya adalah makanan-makanan nabati. Ya. Itulah sebabnya sebetulnya vegetarian itu bukan suatu hal yang baru ya. Jadi kalau diibaratkan 24 jam dalam hidup manusia ya, bahkan 23 jam itu mereka menjalani pola hidup sebagai vegetarian. Ya, hanya 1 jam terakhir manusia mulai berubah ya. Walaupun sebetulnya belum saatnya untuk berubah ya. Jadi tidak usah heran katanya kenapa bangsa manusia ini paling banyak penyakitnya. Ya, karena kita sudah mulai menyalahi hukum alam, ya. Karena manusia sesungguhnya diciptakan sebagai herbivore, ya, atau pemakan nabati. Oke, nah sejarah paling awal vegetarianisme itu adalah dicatat pada masa Indian kuno, ya. Jadi kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi di zaman India kuno itu mereka sudah mulai mengenal tentang pola hidup vegetarian. Walaupun pada saat itu sebenarnya belum disebut vegetarian ya, belum ada kata vegetarian, tapi mereka sudah menjalani pola hidup yang kita sebut dengan ahimsa. Jadi mereka tidak lagi membunuh hewan ya atau ya dan segala macam. Ya, pokoknya mereka hanya memakan makanan yang nabati. Ya, itu adalah dari suku India yang beragama Hindu dan juga Jainisme. Jainisme itu sebenarnya lebih ketat ya. Jadi mereka bahkan jalan pun mereka tidak menginjak serangga ataupun semut dan sebagainya. Mereka sangat berhati-hati sekali ya, tidak membunuh bahkan serangga yang sangat kecil pun ya. Oke. Okay. Nah, lalu kemudian kapan sih mulai diperkenalkan istilah vegetarian ini ya? Nah, sebetulnya organisasi vegetarian pertama di dunia itu adalah dipopulerkan di Inggris ya. Dipopulerkan di Inggris yaitu tahun 1847. Ya, setelah itu berkembang luas ya di Jerman, kemudian di Belanda dan sebagainya. Berkembang sampai sampai seluruh dunia. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat tahun 1908 itu mulailah dibentuk yang namanya International Vegetarian Union ya, yaitu suatu organisasi vegetarian yang basisnya itu banyak negara ya. Jadi sampai saat ini IVU itu sudah tersebar di seluruh dunia ya. Nah, itu sudah ada
berapa tahun ya, sudah 100 tahun lebih ya, jadi dari 1908 ya. Kemudian setelah berkembang sampai tahun 1944 kita lihat itu ada sekelompok orang ya, atau yang dipropoli oleh Donald Watson, itu yang mulai menjauhi telur dan susu ya. Jadi mereka menganggap bahwa telur dan susu itu adalah bagian dari hewan. Jadi mereka tidak mengkonsumsi itu. Nah, lalu mereka menciptakan sebuah istilah baru ya, diambil dari veg di awal ya, VEG dan AN di belakang ya, yang namanya vegan. Nah, vegan itu mulai diperkenalkan sebagai pola hidup yang benar-benar dia strict ya, dia tidak lagi mengkonsumsi semua yang berasal dari hewan ya. Nah, lalu orang bertanya, sebetulnya kata vegetarian itu asalnya dari mana gitu loh ya, apakah itu dari vegetable atau enggak ya. Nah, kalau kita lihat di catatan sejarah, memang sih ada yang masih mengkaitkan vegetarian itu dengan vegetables ya, atau dari sayur-sayuran, tapi sebenarnya bukan itu ya. Vegetarian itu asalnya yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu vegetus. Nah, vegetus itu artinya hidup aktif ya, hidup aktif, bercahaya, semangat. Nah, itu adalah cikal bakal dari kata vegetarian ya. Jadi seorang vegetarian itu adalah pola hidup yang benar-benar luar biasa ya, karena kita memakan makanan yang hidup ya. Makanya tidak usah heran kenapa orang-orang yang mengikuti pola makan vegetarian itu pasti orang-orang yang punya energi lebih banyak ya, lebih sehat, dan umurnya biasa lebih panjang. Oke, slide berikutnya. Nah, dari zaman dulu ya sampai sekarang, kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang terkenal ya, yang mengikuti pola hidup vegetarian. Kita sebut dari awal yang catatan sejarah, misalnya Pitagoras ya. Pitagoras itu adalah ahli matematika yang benar-benar mengikuti pola hidup nabati ya. Dan makan ada istilah pada zaman dulu sebelum vegetarian disebut Pitagorean ya. Jadi orang-orang mengikuti pola hidup seperti Pitagoras ya, yang sebetulnya sama dengan vegetarian. Nah, kemudian kita lihat lagi banyak ini, kalau kita lihat ada Gandhi ya, kemudian ada siapa lagi, ada Leonardo da Vinci dan sebagainya lah ya, ada Socrates ya, lalu ya yang paling terkenal kalau kita lihat yaitu Albert Einstein. Albert Einstein itu adalah seorang vegetarian yang walaupun hidup di zaman itu dia sudah berpikir sangat jauh ke depan ya, yaitu satu statement yang sangat terkenal dari Albert Einstein adalah tidak ada yang bisa lebih menguntungkan kesehatan manusia dan meningkatkan kesempatannya untuk hidup lebih lama di muka bumi itu sejauh evolusi ke arah diet vegetarian ya. Jadi Albert Einstein itu sudah bisa sudah tahu bahwa sebetulnya kalau manusia tidak mengikuti pola hidup vegetarian, masih suka makan daging ya, masih suka eksploitasi yang berlebihan terhadap bumi, maka bumi kita tidak akan bertahan ya. Manusia juga tidak akan bertahan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat penelitian para ahli, bumi kita sebetulnya masih bisa menghidupi kira-kira 10 miliar manusia ya, dari kondisi sekarang ini. Kalau semuanya untuk mengikuti pola hidup vegetarian, nabati, dan tidak ada hewan yang dibunuh ya untuk dikonsumsi sebagai daging, maka manusia itu sebenarnya tidak ada satupun yang kelaparan ya. Bumi kita masih sanggup karena manusia sekarang kira-kira 7 miliar. Tapi kenapa sekarang ini hampir 1 miliar manusia kelaparan di dunia ini ya, dan ada sekitar 40 ribu anak yang setiap hari mati kelaparan. Nah, ini itu adalah salah satu bukti bahwa sebetulnya dengan memakan daging manusia itu memboroskan sumber daya bumi ya, bahkan membuat bumi kita itu menjadi sengsara ya, menjadi apa, pemanasan global yang berlebihan dan sebagainya ya, pemusnahan hutan ya, pencemaran lingkungan, air laut ya, hujan asam dan sebagainya. Jadi banyak masalah yang sebetulnya tanpa disadari, kalau kita tidak bervegetarian, sebetulnya kita itu hanya membuat bumi kita itu semakin sengsara ya. Dan ujung-ujungnya apa? Ujungnya kembali ke kita ya. Begitu bumi kita sengsara, bumi kita rusak, maka yang jadi korbannya itu adalah manusia sendiri ya. Jadi
manusia kalau misalnya kita ingin bertahan hidup, kita ingin hidup lebih lama, maka sesungguhnya kita harus mengikuti pola makan yang benar. Ya memang manusia itu diciptakan sebagai pemakan tumbuhan. Ya. Jadi salah kalau kita disebut sebagai omnivore. Ya, saya dulu belajar itu masih berpikir omnivore tua, kita bisa makan segala. Padahal sebetulnya enggak, ya. Kita mungkin pingin makan segala, tapi sebenarnya organ kita, ya, dari metabolisme tubuh kita, dari susunan gigi, ya, kemudian dari usus, lambung dan sebagainya, kita itu sampai sekarang 100% adalah herbivore. Tidak ada satu kemiripan pun dengan carnivore, pemakan daging. Ya, jadi salah kalau kita masih menyebut diri kita itu adalah omnivore. Ya, ingat herbivore itu kalau dikasih daging ya, itu dia pasti akan kena serangan jantung. Ini salah satu ciri khas nih. Misalnya kalau kita katakanlah monyet ini, kita kasih dia makan-makan manusia ya, dikasih daging yang kolesterol tinggi segala macam, maka monyet itu akan kena serangan jantung. Tapi beda dengan pemakan daging ya, misalnya anjing misalnya, kita kasih dia daging sebanyak-banyaknya, anjing itu tidak akan kena serangan jantung. Kita nggak pernah dengar anjing itu kena serangan jantung karena makan daging, atau harimau kena serangan jantung karena makan daging, tidak ya. Tapi kalau monyet itu bisa kena serangan jantung kalau misalnya dikasih makanan manusia ya. Jadi manusia juga sama, kalau kita makan makanan hewani yang kolesterol tinggi segala macam, maka tidak usah heran kenapa penyakit jantung itu adalah sekarang pembunuh nomor satu di dunia ya, karena banyak manusia sekarang ini yang masih belum sadar ya, masih tetap ingin makan daging ya. Oke, slide berikutnya. Oke, jadi sesungguhnya itu banyak sekali alasan kenapa orang mengikuti pola hidup vegetarian ya. Bahkan orang-orang yang mengikuti pola hidup vegetarian itu dianggap orang yang punya standar hidup yang lebih tinggi ya, kalau di dunia barat ya. Kalau begitu orang tahu kita vegetarian, saya adalah vegetarian, dan itu kita sangat dihormati orang. Kenapa? Karena orang vegetarian itu dia punya apa ya, kesadaran itu lebih tinggi ya. Dia bisa hidup kenapa vegetarian. Nah, justru kalau kita lihat dari orang-orang bule ya di luar negeri, alasan utama orang vegetarian itu adalah nomor satu itu adalah etika sebetulnya ya. Jadi mereka merasa bahwa tidak etis kalau kita membunuh hewan ya. Jadi mereka sangat menyayangi hewan ya, jelas, karena memang hewan itu dengan manusia sebetulnya sama-sama bisa merasakan sakit, sama-sama ingin hidup ya, sama-sama cinta damai ya, sama-sama samalah ya, hampir sama, semuanya sama, ada darah, ada air mata, semua sama. Jadi tidak etis kalau kita membunuh mereka hanya untuk demi makanan kita ya, karena sebetulnya semua makanan ya itu sudah tersedia di alam ya, tidak perlu kita harus membunuh hewan ya. Dengan kita membunuh malah kita sebetulnya menggali kubur sendiri gitu ya, jadi kita malah membuat tubuh kita menjadi rusak. Nah, yang kedua itu adalah untuk kesehatan kita ya. Kita mungkin sudah banyak tahu ya tentang penelitian terakhir ya. Sebenarnya banyak sekali penelitian ya, bahkan katanya ada sekitar 2 juta penelitian yang membuktikan bahwa makanan-makanan nabati atau makanan vegetarian itu ternyata membuat keuntungan kesehatan yang sangat besar ya, yaitu bisa mengurangi resiko terjadinya penyakit kanker, terjadi penyakit diabetes ya, penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit Alzheimer, batu empedu ya, penyakit rematik, osteoporosis, semua deh. Jadi kalau kita kelompokkan penyakit ya hubungannya dengan diet, sebetulnya dengan kita mengikuti pola makan vegetarian, banyak penyakit saat ini yang kita kategori sebagai penyakit-penyakit kronis ya, atau penyakit turunan, itu bisa kita hindari ya. Penyakit-penyakit diabetes bisa kita sembuhkan dengan nabati. Penyakit kanker sebetulnya juga bisa kita sembuhkan dengan nabati ya. Penyakit autoimun ya, penyakit apalagi, Alzheimer dan sebagainya lah. Jadi banyak sekali sebetulnya penyakit-penyakit yang tidak harus kita alami kalau kita kembali ke kodrat kita yang sesungguhnya, yaitu pola makan nabati ya. Nah, lalu kemudian untuk planet jelas ya, karena pola makan daging itu adalah salah satu pencetus
gas rumah kaca yang terbesar saat ini, ya, jauh di atas semua transportasi, ya. Jadi bumi kita bisa rusak karena apa? Karena terlalu banyak demand terhadap makanan hewan, ya, terlalu banyak demand. Jadi katakan di Amerika misalnya, Amerika kalau bisa mengurangi 10% aja konsumsi daging, itu bisa menghidupi kira-kira hampir 1 miliar ya, penduduk dunia dari kelaparan. Hanya 10%, ya. Jadi sebetulnya banyak pemborosan energi, ya, dan sebagainya yang nggak perlu terjadi kalau manusia bisa kembali ke pola makan nabati, ya. Lalu kemudian kita lihat untuk membuat satu peternakan hewan itu ternyata membutuhkan lahan, ya, bisa air, energi yang sangat besar gitu loh, ya, jauh sekali dibanding kalau kita hanya menanam seperti kedelai, menanam sayur, ya, atau menanam jagung dan sebagainya. Jadi untuk planet itu jelas, ya, sangat besar. Jadi alasan utama orang vegetarian itu sebenarnya ada tiga ini, ya. Tentu di samping itu masih ada alasan lainnya, misalnya asal ekonomi, ya, alasan yang lain-lain itu masih banyak. Tapi yang utama itu adalah tiga, ya, alasan etika, kesehatan, dan juga untuk bumi kita. Jadi sesungguhnya kalau kita bisa vegetarian itu adalah salah satu tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Jadi kalau misalnya kita di luar negeri, ya, seperti Al Gore misalnya, ya, kalau kita tahu mantan presiden Al Gore yang dulu dia sangat mempopulerkan tentang gas rumah kaca, tentang bumi dan sebagainya. Nah, terakhir dia mendapat kritikan bahwa kenapa kamu masih makan daging? Karena daging itu adalah penyebab gas rumah kaca nomor satu. Akhirnya Al Gore itu berubah, ya, dia berubah menjadi seorang vegetarian. Nah, jadi sebetulnya banyak sekali orang yang mengaku dia peduli dengan bumi, ya, peduli dengan hewan. Tapi dia tanpa sadar dia masih memakan daging gitu loh. Jadi ini adalah salah satu hal yang lucu, ya. Di satu sisi kita misalnya sayang dengan anjing kita atau sayang dengan kucing kita, tapi kita bisa makan kambing misalnya, ya, atau makan sapi dan sebagainya. Padahal semua itu sama, ya, sama-sama hewan yang bisa merasakan sakit dan sebagainya. Oke, jadi ya, itu alasan utama kenapa seorang itu vegetarian, ya. Oke, slide berikutnya. Ya, tipe-tipe vegetarian, ya. Jadi mungkin ya, kita harus tahu juga vegetarian itu banyak jenis, banyak kategori, ya. Tapi yang utama itu adalah empat ini, yaitu lacto ovo, kemudian lacto vegetarian, ovo vegetarian, dan vegan. Ya, oke, slide. Slide berikutnya. Nah, yang lacto itu, lacto ovo, lacto itu artinya susu, ya. Ovo itu telur. Jadi kelompok vegetarian yang masih mengkonsumsi susu dan produk telur dan produk susu, ya. Nah, itu adalah masuk kategori lacto ovo. Ya, dan sebenarnya definisi vegetarian itu adalah sama sekali tidak ada konsumsi unsur hewani, ya, dari daging unggas, kemudian ikan dan sebagainya. Tapi memang, ya, kita akui bahwa biasanya orang-orang yang memulai pola hidup vegetarian, ya, yang masih belum bisa meninggalkan hewani, mereka masih konsumsi telur, ya, masih ada susu, masih ada madu dan sebagainya. Ini adalah kategori lacto ovo vegetarian, dan ini adalah vegetarian dari kelompok yang paling banyak, ya, yang sekarang ini, karena ini mudah sekali, ya. Jadi tidak susah untuk meninggalkan daging karena masih ada susu ataupun telur dan sebagainya. Oke, slide berikutnya. Ya, nah, kemudian kelompok berikutnya itu adalah lacto vegetarian, ya. Lacto itu adalah mereka mulai meninggalkan telur, ya. Oke, sebelumnya, ya, mulai meninggalkan telur, ya. Jadi masih konsumsi susu ataupun produk-produk susu, ya, seperti keju dan sebagainya. Nah, kelompok ini banyak sekali di India, ya. Kita tahu orang India itu secara umum adalah lacto vegetarian, ya. Jadi di sana masih ada minum susu, masih ada keju dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya, slide berikutnya.
Ya, kelompok berikutnya adalah OVO, OVO vegetarian. Ya. Ini sebetulnya ya tidak minum susu tapi masih makan telur. Ya, ini mungkin cukup banyak juga di kalangan kita ya, karena produk telur itu banyak sekali dijumpai di hampir semua produk-produk olahan ya. Katakanlah misalnya roti dan sebagainya itu pasti ada yang mengandung telur dan ini ya, atau mie dan sebagainya. Jadi banyak mungkin ya di antara kita yang masih masuk kategori OVO vegetarian ya. Nah, tapi secara umum ini sudah lumayan bagus ya, walaupun masih ada unsur telur ya. Karena telur itu masih pro dan kontra ya. Masih banyak kalangan yang mengatakan kita butuh telur, tapi ada kalangan lain yang kalau kita lihat secara gizi ya, telur sama tempe itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi kalau kita misalnya tidak makan telur, kita tidak perlu khawatir yang namanya cepat pikun lah dan sebagainya. Itu bisa kita dapat dari tempe ya. Tempe itu juga kaya dengan lecithin, kaya dengan omega 3 dan sebagainya ya. Jadi tidak ada alasan sebetulnya kalau kita harus konsumsi telur ya. Karena banyak sekarang orang-orang vegetarian yang sekarang merasa takut sekali ya, kalau saya tidak makan telur terus nanti saya bisa kurang gizi ya. Bahkan pernah satu kejadian di Medan ya, waktu itu ada teman kita yang sudah sekian lama vegetarian, dia bisa konsumsi telur sekali 7 butir ya, karena takut kekurangan protein, akhirnya ujung-ujungnya dia kena penyakit ya, stroke dan sebagainya. Jadi ya, itu tidak menjadi keharusan ya. Jadi sekali lagi sebetulnya berikutnya ya, berikutnya coba slide berikutnya yang cukup populer nih, slide berikutnya ya. Nah, yang cukup populer sekarang ini yaitu kita sebut sebagai kelompok vegan ya. Jadi vegan itu juga vegan, kita di kelompok vegan itu semua makanan itu berasal dari nabati, yaitu dari sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian padi-padian ya, biji-bijian dan kacang-kacang. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari pandangan ilmu gizi ya, semua gizi yang kita butuhkan itu sebetulnya sudah tersedia di kelompok nabati ya. Jadi asal kita makan secara bervariasi ya. Jadi kalau kita bisa makan bervariasi ya, empat kelompok ini ya, ada padi-padian, ada sayur buah, ada kacang-kacangan. Nah, maka kita tidak perlu takut yang namanya kekurangan gizi ya. Mungkin ada beberapa isu yang barangkali yang nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, yang mungkin banyak orang masih takut ya, seperti vitamin B12, kalsium, zat besi dan sebagainya. Ya, saat ini yang paling berkembang yang di dunia itu adalah kelompok sebutnya kelompok vegan ya. Kenapa? Karena kelompok vegan itu benar-benar dari penelitian itu beda jauh dibanding lacto OVO ya. Kalau lacto OVO dengan kelompok pemakan daging itu boleh dibilang hanya beda tipis ya. Keuntungan kesehatannya tidak terlalu jauh bermakna. Tapi kalau misalnya di kelompok vegan itu benar-benar sangat jauh-jauh. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi perbandingannya jauh. Jadi kalau misalnya kita ingin mencapai sebetulnya standar kesehatan yang paling tinggi itu adalah sebetulnya dari kelompok vegan. Tapi vegan pun mesti vegan yang sehat, karena banyak orang mengaku dia vegan tapi makanannya tiap hari gorengan. Nah, itu bukan vegan yang baik ya. Jadi vegan yang baik itu adalah benar-benar dari alam. Ya, tidak ada makanan-makanan yang diolah berlebihan, seperti digoreng, ya, atau makanan buatan yang seperti itu, atau makan mie instan melulu, ya, itu bukan vegan loh namanya sebenarnya. Ya. Ya, vegan yang baik itu adalah vegan yang makan makanan yang apa namanya, yang mix ya, yang kombinasinya baik dan tepat. Ya, nah, tentu juga ada sekarang berkembang yang namanya raw vegan. Ya, jadi dianggap kalau kita bisa makan makanan yang tidak terlalu dipanaskan ya, ataupun dipanaskan dengan suhu di bawah 48 derajat. Nah, makanan itu tidak terlalu rusak gitu, sehingga kita bisa mendapat manfaat yang optimal dari makanan itu. Ya, itu adalah kelompok yang cukup berkembang. Ya, sehingga banyak penyakit-penyakit sekarang ini yang sebetulnya dengan kita menjalani pola makan vegan yang baik ya, makanan yang tidak terlalu banyak diolah ya, yang alami ya dan sebagainya, itu penyakit semua rata-rata itu bisa kembali sembuh ya. Jadi tubuh kita sebenarnya adalah dokter yang terbaik. Kita sebenarnya tidak perlu tergantung dengan obat. Kita harus ingat bahwa sebetulnya apa namanya
obat terbaik itu adalah bukan dari apotik ya. Obat terbaik ini adalah dari alam ya. Nah, alam sudah menyediakan semua makanan terbaik buat kita. Cuman kadang-kadang manusia tidak terlalu percaya ya. Jadi kita masih bergantung dengan obat. Sebetulnya satu hal yang perlu diketahui ya, bahwa sesungguhnya kenapa sih kok sekarang penyakit tidak pernah berkurang walaupun obatnya sudah semakin banyak ya. Ya, karena kuncinya bukan di obat sebetulnya. Kuncinya adalah di pola makan. Jadi begitu kita bisa mengubah pola makan, maka tubuh kita akan menjadi pulih ya. Banyak kasus ya yang orang-orang kena diabetes, orang kena kanker, kena darah tinggi, itu dalam hitungan cuma minggu ya, itu bisa sembuh gitu loh. Ya. Nah, itu yang sering kita dengar ya. Bahkan ada yang sudah kanker stadium 3, stadium 4, itu hanya 3 bulan dia menjalani pola hidup yang benar-benar nabati, vegan, raw dan sebagainya, itu penyakitnya bisa sembuh ya. Jadi sebetulnya kalau kita kembali lagi, kalau kita ingin menghormati tubuh kita, menghormati ciptaan dari Tuhan ya, kita harus memberikan nutrisi yang terbaik. Berikanlah bahan bakar yang tepat bagi tubuh kita ya. Sama dengan mobil ya. Kalau mobil kita bensin, isilah bensin. Jangan diisi campur ya, campur solar dan sebagainya. Itu pasti akan rusak walaupun mobilnya bagus ya. Jadi tubuh kita memang ingat bahwa tubuh kita adalah hanya cocok untuk makanan nabati ya. Kita sama sekali tidak cocok untuk makanan hewani ya. Kita itu yang harus kita ingat ya. Dan semua makanan-makanan nabati kalau kita makan dengan kombinasi yang tepat ya, itu dari pernyataan American Dietetic Association tidak perlu takut kekurangan gizi ya. Bahkan bisa diterapkan untuk semua kelompok umur ya, dari bayi sampai dia umur tua ya. Jadi tidak ada masalah kalau kita menjalani pola hidup yang terencana dengan baik ya. Jadi vegetarian yang terencana dengan baik ya, kita tidak usah khawatir ya. Oke, slide berikutnya. Berikutnya mungkin masih ada slide, saya lupa nih. Oke, jadi ya, Bang Kari, karena sekilas ya untuk perkenalan, jadi mungkin sampai di sini, mungkin kalau ada yang kurang jelas, boleh kita diskusi bersama. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Henry atas pemaparannya, walaupun singkat tapi mengena ya. Kita pada malam hari ini mungkin sebagai pemula vegetarian, tahu apa itu vegetarian, ya kan, sejarahnya vegetarian, lalu jenis-jenis vegetarian tadi sudah sedikit dipaparkan oleh Dr. Henry, terima kasih. Nah, Bapak-Ibu semua, pada malam hari ini kesempatan yang sangat berharga, kita di awal pembukaan pada malam hari ini, kita ada narasumber Dr. Henry yang akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Ibu semua, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang nantinya bisa dijawab di lain kesempatan, nanti mungkin ada sesi Dr. Henry selanjutnya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, di sesi Q&A ini akan dipandu oleh moderator Ibu Nelly. Waktu dan tempat, kami persilakan Ibu Nelly, silakan. Baik, terima kasih Pak Bobby. Selamat malam Dr. Henry. Selamat ya, malam Bapak-Ibu sekalian. Senang sekali ya kita hari ini berkumpul mendengarkan sharing dari Dr. Henry. Dok, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta. Salah satu saya sebut ya, saya bacakan ya, Dok. Oke, dari Ibu Risna, grup 3. Pertanyaannya adalah, apa yang dirasakan tubuh, badan, terutama lidah di awal pemula jadi vegan? Nah, terus apakah ada efek samping vegan, dokter? Silakan, dok. Oke, baik. Ya, terima kasih pertanyaan cukup baik. Jadi sebetulnya tubuh kita itu pasti akan beradaptasi, ya. Jadi dalam proses adaptasi itu, ya kan, mungkin akan yang terjadi yang namanya healing crisis, ya. Healing crisis itu adalah krisis penyembuhan. Jadi mungkin nanti akan banyak racun-racun yang akan dikeluarkan, ya kan? Nah, di saat itulah kita akan menjalani, kita rasanya mungkin ada yang rasanya nggak nyaman ya, kok bisa tambah
sakit, ada yang demam, ada yang lidahnya jadi tebal, napasnya jadi bau, jadi diare, jadi macam-macam lah, bisa tumbuh ruam-ruam dan sebagainya. Itu adalah bukti bahwa sebetulnya tubuh kita lagi dibersihkan, ya. Jadi prosesnya macam-macam ya, tergantung orangnya. Jadi kalau kita terbiasa makanan sehat, mungkin tidak sedrastis itu. Tapi kalau selama ini mungkin pola makan kita itu kebanyakan hewani dominan, mungkin kita akan jalani healing crisisnya lebih lama, ya, lebih berat gitu. Tapi ini hanya sementara, ya. Kalau kita tetap ikutin dengan pola makan yang benar, ya, otomatis nanti tubuh kita pasti akan jadi baik. Ya, jadi selama proses mungkin tidak nyaman itu, kita jangan merasa bahwa saya nggak cocok vegan, ya. Ini apa namanya? Itu bukan hal yang, ya, itu semua orang akan mengalami lah. Tapi syukur waktu itu saya tidak mengalaminya seperti itu, ya, karena memang saya tidak terlalu banyak makan makanan hewani. Nah, jadi kalau misalnya kita selama ini banyak konsumsi hewani, ya, sudah mulai ada masalah di tubuh kita. Nah, itu nanti healing crisisnya mungkin akan lebih berat. Ya, tapi ini akan dilewati gitu. Jadi nggak usah takut, ya. Jadi sekali lagi, jalani pola hidup vegan yang baik, ya. Jadi pola makan yang baik itu adalah pola makan yang bervariasi, ya. Nanti kita akan kasih panduannya nanti, ya. Jadi sayur, buah harus dominan, ya. Kemudian padi-padian, kemudian kacang-kacangan dan sebagainya. Jadi kalau kita ikutin itu, ya, pada rasanya tidak ada masalah, ya, tubuh kita pasti akan jadi baik gitu, ya. Baik. Begitu. Baik, dokter. Ya. Jadi efeknya itu menjadi sehat, ya, dokter, ya? Ya, pasti. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Pak Effendi dari grup 2. Kebetulan teman papa saya vegetarian sudah 20 tahun, tapi juga kena kanker. Bagaimana penjelasannya, dokter? Ya. Jadi sekali lagi ya, yang namanya kanker, kanker itu kan multifaktorial, ya, multifaktorial. Jadi bukan hanya dari hanya pola makan saja, ya. Nah, misalnya nih, kan kita kalau kita bicara ya di Indonesia, banyak orang mengatakan dia vegan, tapi kalau kita lihat pola makan vegannya itu bukan vegan yang sehat, ya. Jadi masih banyak gorengan, masih banyak makanan instan, masih banyak makanan olahan yang tidak alami gitu loh, ya, atau dia banyak makan minyak gitu atau gula, ya. Jadi prinsipnya apa ya, makanannya itu lebih banyak sifat asamnya daripada basanya. Jadi kanker itu sebenarnya hanya bisa tumbuh kalau suasana darah kita itu asam, ya. Kalau dia basa itu kanker tidak bisa hidup. Nah, yang basa itu hanya di sayur dan buah. Jadi kalau dia vegan, dia harus dominannya di sayur dan buah, ya. Itu yang benar, ya. Bahkan penelitian ahli katanya sayur sehari itu harus 5 macam, buah 3. Nah, itu buat sehari-hari loh. Apalagi zaman sekarang, ya. Kalau kita takut dengan namanya ini apa virus dan sebagainya, kita harus konsisten, dan itu bervariasi, ya. Jadi hari ini di besok itu bukan sama terus sampai sepanjang minggu, enggak. Setiap hari bervariasi. Jadi dengan kita makan bervariasi, ya, terus tidak terlalu banyak diproses, artinya kita belajarlah 60% raw kalau bisa, ya. Mungkin hanya di blender atau kita makan mentah dan sebagainya. Jadi, nah, kenapa orang bisa kena kanker? Satu lagi, jadi mungkin pola makannya tidak begitu ideal, ya, tidak begitu sehat, yang pertama. Yang kedua, mungkin ada faktor lingkungan, ya, kita nggak tahu, ada radiasi, ya, mungkin dia tinggalnya dekat pabrik atau tekanan tinggi. Bisa saja itu jadi pemicu, ya. Nah, atau ada lagi logam berat, ya kan? Itu juga salah satu faktor. Misalnya makanannya banyak mengandung logam berat, atau tambalan gigi yang biasanya kita pakai yang di kita itu adalah namanya amalgam, itu juga berpotensi untuk terjadinya kanker, ya. Belum lagi minyak-minyak yang jelek, ya, minyak-minyak trans dan sebagainya yang bisa merusak tubuh kita itu. Nah, belum lagi obat-obatan, ya, belum lagi stres, ya. Nah, itu semua faktor yang bisa membuat tubuh kita itu kacau gitu loh. Jadi kalau tubuh kita sudah asam, banyak diserang radikal bebas, akhirnya pasti tubuh kita suatu saat dia akan drop gitu loh. Jadi mekanisme tubuh kita akan kacau. Nah, makanya kenapa kalau kita lihat kenapa banyak orang sekarang banyak mengalami yang namanya penyakit alergi, penyakit autoimun, ya,
dan kanker. Itu sebenarnya kalau kita lihat ya dari patofisiologinya itu sebetulnya sama ya. Itu adalah salah satu salah satu tanda bahwa tubuh kita itu terlalu banyak racun ya. Jadi ini perlu dikuras ya. Ibarat bak itu bak kita ini udah penuh ini. Kita harus kuras, harus bersihkan gitu loh ya kalau kita mau sembuh. Ya, jadi jangan menganggap cuma alergi biasa, cuma ini ya. Atau kita sensitif ini dengan makanan-makanan, banyak sekali sensitif makanan, nggak tahan ini, nggak tahan itu. Nah, itu adalah satu tanda bahwa tubuh kita sebenarnya perlu gizi yang lebih baik gitu loh ya, perlu dibersihkan ya. Jadi kalau orang racun sudah terlalu banyak dan biarkan berlarut-larut, nanti lama-lama pasti akan timbul yang namanya kanker. Nah, ingat ya, setiap manusia yang walaupun dia sehat loh ya, setiap hari itu pasti ada satu atau dua sel kanker yang muncul di tubuhnya ya, tergantung ini bisa berkembang atau enggak gitu. Kalau lingkungannya cocok ya kan, suasananya asam dan sebagainya, belum lagi kurang oksigen ya, dingin, suhunya dingin dan sebagainya, ini akan memicu kanker itu tumbuh dengan cepat ya. Jadi ya saya nggak tahu tuh pola hidup papanya seperti apa, tapi yang kita lihat ya seperti itu ya. Jadi bukan berarti kalau kita sudah vegan kenapa kok bisa kena kanker. Ada orang vegan sih benar, tapi hidupnya di lingkungan polusi ya, tiap hari hirup asap ya segala macam. Nah itu agak susah gitu ya. Ya kan ya, jadi ya seperti itu ya. Jadi kalau kita mau sehat memang idealnya lingkungan juga harus sehat. Jadi makanan sehat, pikiran sehat, lingkungan juga sehat, tidur juga cukup ya kan, karena kurang tidur juga pemicu kanker ya. Ya itu. Oke. Baik, dokter, penjelasannya sangat luar biasa ya. Ternyata ya, banyak faktor yang harus kita perhitungkan ya, dokter ya. Bukan hanya dari ya, masalah saya sudah vegetarian ya, tapi ya pola hidup segala macam ya, dokter ya. Jadi ya, Pak Effendi sudah jelas ya, Pak. Oke. Makasih Pak Effendi. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Bu Yulia Laurencia dari grup 8. Pertanyaannya ada dua nih, dok. Satu, katanya pertanyaannya untuk memenuhi protein tubuh harus makan apa? Lalu yang kedua, misalkan makan di restoran dengan orang yang tidak VG, menunya nasi capcay seafood lah, ya katakanlah, atau capcay ayam. Bolehkah yang vegetarian ambil sayurnya aja, katanya. Coba dokter, boleh nggak? Silakan dok. Oke, tadi pertanyaan pertama tentang proteinnya. Sebenarnya kita kebutuhan protein tubuh kita itu hanya sedikit loh ya. Jadi hanya kira-kira 0,8 gram per kilo berat badan. Itu udah banyak itu biasanya. Nah, kalau secara orang dewasa ya, kita butuh protein itu apa aja sih? Itu kalau kita makan tempe 2 potong sedang aja, atau ukuran korek api itu 4 kotak korek api, itu sudah memenuhi kebutuhan protein kita sehari. Ya, jadi bisa kita bayangkan itu tempe ya. Dan protein itu ternyata ada di sayur-sayuran juga. Sayur-sayuran juga ada protein. Buah-buahan juga sebagian ada. Kemudian kayak padi-padian, beras merah, segala macam itu juga dalamnya ada protein. Jadi jarang sekali orang bisa kekurangan protein kalau misalnya kita makannya bervariasi. Ya. Jadi kita nggak usah takut yang namanya kita akan kurang protein. Kita lihat aja contoh yang ototnya gede itu apa? Itu gajah misalnya. Gajah makannya apa? Cuma rumput ya. Ya, apakah dia kekurangan protein? Enggak tuh. Ya kan? Atau gorila misalnya. Jadi hewan-hewan yang badannya besar itu dia cuma makan rumput loh. Ya kan, dia nggak pernah makan daging. Nah, dari mana tuh proteinnya? Jadi sebetulnya isu protein itu bukan isu yang utama. Jadi kalau misalnya makanan kita utuh, makanan yang memang dari alam, ya kan, kita makan dengan utuh ini. Terus kita makan mencukupi kebutuhan kalori, artinya tidak kekurangan ya. Maka isu protein itu sebenarnya tidak ada. Ya, tidak mungkin orang bisa kekurangan protein kalau dia makanannya benar, ya itu yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua, nah itu soal makanan yang sudah tercampur dengan itu siput dan sebagainya, itu tergantung pribadi masing-masing, loh ya. Ada orang kan memang dia vegetarian itu ada nilai spiritualnya, ya kan.
Nah, kembali lagi soal bawang nih. Saya menyambung sedikit, saya tidak bicara bawang ya. Karena vegetarian yang masalah bawang itu kan mulai ada di Taiwan ya. Ya, kebanyakan di Taiwan. Nah, itu mulai diperkenalkan namanya istilah su. Su di Taiwan itu adalah vegetarian tanpa bawang. Bukannya bawang, ada lima macam. Ada bawang-bawangnya, bawang putih dan sebagainya. Nah, tapi di dunia, ya secara umum, ya kita lihat di India, orang makan bawang, nggak masalah. Karena itu masih vegetarian, karena nggak babi. Ya. Jadi tidak ada masalah, itu hanya masalah spiritual. Jadi seperti ini, jadi kalau misalnya kita memang ada orang memang spiritualnya dia ketat, ya dia tidak mau tercampur, ya mendingan dia nggak usah. Tapi kalau ada orang masih seperti untuk alasan kesehatan misalnya, yang nggak masalah kalau dia hanya kesehatan kan, dia hanya makan sayurnya, dia tidak makan itunya, itu oke aja gitu. Jadi tergantung alasan masing-masing, ya kembali ke masing-masing. Ya demikian Ibu. Baik dokter, terima kasih. Ya. Jadi Bu Yulia jelas ya Bu ya, oke. Melanjut pertanyaan keempat Pak dari Bapak Amir Su di grup dari grup 2. Pertanyaannya adalah di awal pembukaan Dr. Hendri ada menginformasikan bahwa pandemi ini ada hubungan pencegahannya dengan pola makan vegetarian menurut penelitian di USA. Boleh diinfokan sumbernya lebih detail atau links-nya Pak? Terima kasih atensinya. Begitu dokter. Ya, oke, okay, baik. Ya. Ya nanti deh ya. Itu laporan okay. Dari yang saya lihat. Ya. Nah, nanti selesai apa-apa. Bapak tapi, ya nanti. Tapi itu bisa dimaklumi ya, karena memang sebenarnya bukannya satu penelitian sih. Kalau kita lihat di mana-mana ya, yang namanya imun tubuh itu kan ada hubungannya dengan vitamin segala macam. Nah itu semua namanya vitamin itu asalnya dari nabati ya. Yang dominan bukan dari hewani gitu loh. Ya, vitamin A, vitamin C, vitamin E, ya kan, namanya jingkung dan sebagainya. Nah, belum lagi vitamin D ya, itu juga sebetulnya gampang ya, bisa dari sinar matahari. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang memang nabatinya dominan, tubuh kita itu akan imunnya akan kuat gitu loh. Bahkan kalau kita lihat lagi beda orang yang kalau kita bicara mikrobiom ya, mikrobiom yang di usus. Kalau pemakan nabati ya atau vegetarian itu mikrobiom sehatnya itu dominan gitu di usus. Tapi kalau dia pemakan daging atau makan makanan olahan ya termasuk gula, itu makan yang dominan itu nanti adalah bakteri atau mikrobiom yang jahat gitu. Nah, orang yang sehat ya itu mikrobiom yang baik itu dia minimal 80% ya yang baik ya 20% yang mungkin tidak baik. Nah, kalau misalnya mikrobiomnya yang baik itu dominan, maka orang ini akan sehat. Tapi kalau mikrobiomnya terbalik, gitu, lebih banyak yang jahat, maka otomatis dia akan gampang sekali jatuh sakit. Ya. Jadi isu tentang bakteri sebagai pemicu penyakit itu sebetulnya sudah mulai ditinggalkan. Ya. Sejak zaman Pasteur ya, Pasteur itu waktu itu menemukan yang namanya penyebab penyakit. Ya. Semua orang itu bisa sakit itu kalau ada kuman gitu loh. Dulu ya awalnya dia menemukan mikroskop ada kelihatan tuh kalau ada hewan sakit. Nah, tapi pada saat dia mau meninggal, dia mengakui bahwa teorinya itu salah gitu. Karena bukan masalah di kumannya tapi masalah di tubuh kita gitu. Kalau tubuh kita sehat ya kan, maka dalam virus lah bakteri itu boleh masuk saja tapi dia tidak akan menimbulkan penyakit ya untuk pada orang yang tubuhnya sehat. Jadi tidak masalah gitu. Jadi nggak usah heran kenapa kok sekarang kayak virus corona itu ya, dalam satu keluarga ada yang kena ada yang enggak gitu ya, karena memang tergantung tubuh masing-masing. Kalau tubuhnya bagus ya kan virus itu tidak akan bermasalah gitu, dia akan hanya lewat saja ataupun dia dalam keadaan diam gitu ya. Jadi itu teori yang sangat simpel. Nah kalau memang ada penelitian begitu ya memang kita wajar-wajar aja. Ya, sama seperti nenek moyang kita dulu ya, kan jarang kita dengar namanya sakit kanker lah, ya namanya macam-macam gitu ya. Kenapa? Karena memang pola makan mereka itu adalah nabati. Ya, dulu jarang dua orang kena kanker, apalagi jantung.
apalagi penyakit stroke itu jarang. Tapi sekarang kenapa kok jadi nomor satu gitu loh, ya kan, penyakit stroke, penyakit jantung dan sebagainya. Itu karena adalah hubungan dengan pola makan, ya. Baik, nanti kita akan cari lagi deh linknya itu, penelitian itu. Saya waktu itu sekilas ini tadi saya lihat-lihat di YouTube tuh ada itu berbicara dengan tentang itu apa namanya penelitian itu, ya. Ya. Baik, dokter, sangat menarik sekali ya. Oke, kita lanjut karena waktunya tidak banyak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Baktia grup 2 bertanya tentang soal tempe. Ayah saya itu kena asam urat kata dokternya karena makan tempe. Mohon pendapat dokter. Terima kasih. Oke. Sebetulnya ya kalau misalnya tempe itu sudah ada fermentasi. Jadi sebenarnya kalau yang namanya menimbulkan asam urat tidak ya, karena penelitian terakhir ya dari mahasiswa di pengasal di Semarang itu tempe itu tidak meningkatkan asam urat ya. Nah, jadi kenapa? Karena ikatan itunya sudah dipecah ya, ikatan apa namanya purinnya itu sudah dipecah gitu. Jadi tidak lagi menimbulkan kenaikan asam urat. Beda kalau dia tidak mengalami fermentasi. Ya, ya misalnya susu kedelai ya atau tahu itu masih bisa meningkatkan ya. Nah, ataupun dia makan kacang tanah itu bisa meningkatkan. Jadi prinsipnya kenapa orang asam uratnya bisa tinggi? Mungkin bukan hanya di intake ya, bisa saja mungkin di outputnya itu terganggu ya. Jadi sebenarnya asam urat itu kan harusnya bisa dikeluarkan melalui ginjal kalau kita minumnya banyak ya. Jadi kenapa orang bisa tinggi? Ya, mungkin ginjalnya sudah mulai lemah gitu, atau mungkin dia kelebihan makan protein lain yang saya nggak tahu. Bukannya tempe kan? Pasti ada yang lain kan? Tahu dan sebagainya. Ya, jadi kalau hanya tempe itu benar-benar penelitian sih tidak meningkatkan asam urat. Ya, jadi nggak usah khawatir gitu. Baik, ya. Baik dokter. Karena ini banyak sekali pertanyaannya Pak ya, Pak dokter. Luar biasa ya malam hari ini. Iya, jadi mungkin ada pertanyaan tidak terjawab, tapi nanti kita kumpulkan ya. Nanti kita bisa untuk carikan waktu untuk diskusi ya dengan dokter. Tapi ini ada satu pertanyaan dok. Katanya pertanyaan adalah dari grup 5 namanya Bu Shelly. Penderita asam lambung itu jaga pola makan VG-nya gimana ya Pak dokter? Asam lambung ya. Ya. Asam lambung itu sebetulnya ada hubungan dengan stres juga loh ya, apalagi zaman sekarang. Jadi ketika kita stres itu asam lambung akan keluar banyak gitu. Ya, jadi kalau lambung kita memang lemah gitu ya, artinya lapisan apa ya mukosanya itu tipis. Nah, itu akan gampang sekali luka ya. Jadi ataupun mungkin kita banyak makan makanan yang agak susah dicerna misalnya ya, makanan yang keras atau terlalu banyak gorengan itu akan membuat lambung kita itu cepat rusak, ataupun makanan yang dingin ya. Jadi misalnya es, minum air es dan sebagainya itu akan membuat lambung kita itu cepat rusak. Jadi kalau kita mau makan lambung itu lebih baik, maka satu, kita kunyah dengan baik sebelum telan. Ya, ingat itu. Jadi kunyahlah makanan dengan baik ya. Bahkan penelitian katanya sesuai jumlah gigi kita loh ya. Kalau yang giginya secara umum 32 ya, 32 kali. Kalau orang yang kanker itu dianjurkan sampai 100 kali itu kunyah sebelum dia telan ya. Jadi makan tuh jangan buru-buru. Kalau kita buru-buru, lambung kita kerjanya berat. Nah, itu yang gampang sekali kena luka ya. Jadi kunyahlah dengan baik di mulut ya, biarkan dia bercampur di air liur, dia udah campur dengan baik baru kita pelan-pelan telan ya. Kemudian setelah kita makan jangan minum kalau bisa ya, karena kalau kita banyak minum maka lambung itu pencernaannya akan lemah karena enzimnya itu akan encer gitu. Jadi salah kalau kita habis makan minum ya. Kalau kita mau minum itu adalah sebelum makan, atau kita makan buah misalnya, makan buahnya itu adalah sebelum makan, bukan sesudah makan. Karena kalau sudah makan itu akan jadi fermentasi. Nah, itu akan menimbulkan gas segala macam yang bisa merusak lambung kita. Ya, jadi minum sebelum makan, makan buah juga sebelum makan, ya. Dan kalau kita makan, makanlah dengan tenang. Ya. Jangan makan terburu-buru,
apalagi sambil jalan, sambil ngobrol, ya sambil macam-macam lihat sana lihat sini, lihat HP ya misalnya dan sebagainya. Nah itu akan mempengaruhi lambung kita, ya. Kemudian ingat lambung itu ya harus makan makanan hangat ya sebetulnya. Jadi untuk orang yang lambungnya memang luka atau lemah dan sebagainya, usahakanlah makan makanan yang hangat, ya. Dan makannya nggak usah banyak, ya. Makannya kira-kira 60% cukup. Kenyang. Jadi jangan sampai makan terlalu kenyang, enggak, karena itu akan membuat lambung kita kerjanya berat, ya. Jadi makanlah yang simpel, ya. Nah, kalau setelah makan usahakan jangan berbaring, ya. Karena kalau kita berbaring, nanti crack-nya itu akan longgar, ya. Makan itu akan terdorong ke atas. Itu yang bisa menimbulkan luka di esophagus, ya, saluran cerna. Jadi habis makan yang idealnya adalah kita berjalan pelan. Jalan gitu berapa langkah gitu ya. Setelah itu baru kita duduk. Ya kalau makanan masih penuh jangan berbaring ya. Dan usahakan jagalah jam makan yang teratur ya. Karena manusia punya siklus tubuh yang teratur ya. Siklus tidur, siklus makan dan sebagainya. Itu tubuh itu sebenarnya punya satu sistem alarm ya, sistem jamnya. Jadi kalau kita makannya teratur maka tubuh kita akan sehat ya. Tapi kalau kita makannya berantakan, suka sering lupa gitu ya, waktu makan, nah itu otomatis nanti lambung itu pasti akan lemah atau gampang rusak gitu ya. Jadi sekali lagi, coba pikirannya tenang dan atur di jam makan dan waktu makan, cara makan semua diperhatikan dengan baik. Dan tidak terlalu banyak makanan yang dipakai bumbu terlalu banyak ya. Ingat, karena itu akan membuat beban pencernaan semakin tinggi. Jadi yang namanya gorengan jangan deh ya, walaupun enak ya, kita makan yang lebih simple ya, misalnya dikukus, miso ya, atau makanan-makanan mentah juga boleh ya. Nah itu, ya itu aja sih. Baik, terima kasih okay. Dokter. Ya. Semoga jawaban dokter ya. Ini sudah apa ya memenuhi pertanyaan dari Ibu Shelly. Pertanyaan terakhir ya kali ya dokter ya, waktu sudah nggak ya, banyak ya. Pertanyaan banyak ya, ya. Oke Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir adalah dari Pak Afi, grup 6. Pertanyaannya adalah sebagai berikut ini, apakah dengan vegan bisa menyembuhkan alergi dan gatal-gatal dokter? Silakan. Ya simpel ya. Ya sekali lagi ya, vegan tuh ada vegan yang benar-benar baik, ada vegan yang ya hanya tidak makan daging tapi bukan vegan ya, artinya dia makan makanan junk food juga gitu, kayak mie instan lah, gorengan lah ya, kentang goreng dan sebagainya. Nah itu kita sebenarnya tidak menyebut itu vegan ya. Jadi vegan yang benar itu adalah plant based ya, jadi whole food plant based diet, jadi makanan utuh yang asalnya dari nabati ya, bukan makanan yang sudah diproses ya, kayak mie itu sudah diproses, roti sudah diproses, kue sudah diproses, ya itu bukan masuk makanan yang benar-benar vegan yang baik ya. Jadi vegan yang baik itu adalah memang benar-benar kita lihat asli dari alam ya, dari sayur, buah dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita makan makanan vegannya baik, saya sih anjurkan kalau memang bisa mulai beralih ke raw ya. Tapi ada orang memang nggak bisa makan sampai benar-benar raw, dia bisa pakai apa namanya itu kayak apa istilahnya itu kayak yang apa itu yang pemanas yang uap itu loh, yang tidak terlalu, bukan digoreng tapi dia suhunya tidak terlalu tinggi, apa istilahnya itu yang di bawah 48 derajat, yang alat masak tanpa minyak tanpa panas, apa itu air fryer, apa namanya ya, apa air namanya istilahnya? Ya. Air fryer. Ya, 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 ya. Itu salah satu cara makan yang cukup sehat, ya. Ya. Nah, kalau misalnya orang yang alergi itu sangat dianjurkan dia sering minum jus, ya, atau makan smoothie, ya. Smoothie juga salah satu adalah itu. Jadi prinsipnya adalah kita membuat tubuh kita bersih, ya. Kenapa orang bisa alergi? Karena satu lagi, tubuh kita sudah kelebihan beban, ya, beban racun yang selama ini kita makan terlalu banyak atau makanan yang tidak sehat, tidak diolah bisa dengan baik, akhirnya dia numpuk di tubuh kita, itu jadi beban tuh, ya, belum lagi kita makan obat, belum lagi stres, belum lagi kena radiasi dan sebagainya, polusi, ya. Nah ini semua kita pelan-pelan harus detox, kita harus bersihin, ya. Detoxnya bisa dengan jus, bisa dengan puasa, ya kan,
puasa juga termasuk salah satu untuk membersihkan tubuh, ya. Nah, jadi kembali ke pola makan yang benar-benar alami, ya. Kita banyak makanan alami, kita rileks, ya. Rileks itu termasuk juga detox, ya, detox pikiran. Ya, jadi kita rileks. Nah, nanti lama-lama tubuh kita akan kembali normal, ya, sehingga kita tidak akan mengalami alergi lagi. Ya, banyak orang alergi bisa sembuh kok kalau dia sudah badannya bersih, ya. Kalau badannya masih kotor, ya mungkin alergi itu masih akan tetap ada, ya. Jadi sekali lagi, kalau mau vegan ya harus vegan yang benar-benar baik, ya. Kalau bisa diolah sendiri, masak sendiri, ya. Bukan vegan yang di luar, karena kadang-kadang di luar itu terlalu banyak minyak, ya, gorengan. Karena mau enak kan, kalau orang kan kalau makan di luar kan harus enak. Ya, jadi terlalu banyak makan minyak itu nggak bagus, ya. Walaupun itu makanan nabati gitu. Jadi belajarlah nanti masak yang baik itu gimana, ya. Belajarlah yang ya, seperti itu, ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa sembuh deh, ya. Oke. Okay. Baik, ya, dokter. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Henry. Semoga nanti di kesempatan yang berikutnya kita bertemu lagi dengan pertanyaan-pertanyaan, ya, dokter. Ya. Oke. Okay. Oke, saya kembalikan ke Pak Bobby. Terima kasih, Pak Bobby. Baik, terima kasih Ibu Nelly telah memberikan kesempatan kepada para penanya, ya, memberikan menjawab sehingga Pak Dr. Henry Wijaya bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Sekali lagi terima kasih Dr. Henry atas waktunya pada malam hari ini. Semoga membantu dan bermanfaat bagi semua peserta vegetarian pemula pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan dengan pengumuman, ya, karena hari ini adalah acara pembukaan, jadi kita akan lanjutkan dengan acara pengumuman jadwal acara di bulan Juli, ya, bulan depan. Ya, beberapa hari lagi kita akan sudah masuk di bulan Juli. Jadwal acara di bulan Juli tahun 2021 setiap minggunya, ya, di tanggal 4 Juli ada kembali lagi dengan Dr. Henry, ya, yang tadi mungkin belum sempat terjawab, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum diutarakan juga, bisa kembali di kelasnya Dr. Henry tentang dengan topik health benefit of vegetarian diet. Lalu di tanggal 11 Juli ada Mayor Putu Eka Yudayanti, ya, dengan topik gizi seimbang menuju sehat vegetarian di jam 7 malam. Sama di tanggal 18 Juli dilanjutkan di jam 10 pagi, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau tanggal 4 dan tanggal 11 di jam 7 malam, di tanggal 18 Juli hari Minggu jam 10 malam kita ada demo masak online, ya, oleh Chef Tim Vegetarian Mary, Ibu Mary, ya. Dan di tanggal 20 Hobi, ya, jam 10 pagi, bukan jam 10 malam. Oh iya, maaf. Karena ini malam mungkin suasananya jadi ngikut, Ibu. Terima kasih koreksinya, Bu. Jam 10 pagi, ya, Bapak Ibu, tanggal 18 Juli jam 10 pagi. Dan tanggal 25 Juli 2021 kembali di jam 7 malam dengan topik menerobosi tantangan keluarga dalam vegetarian akan disampaikan oleh owner restoran vegetarian Dharma Kitchen, Mrs. Cindy Lee, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada sudah tersedia 4 topik di bulan Juli 2021 yang akan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh mulai hari ini, ya, dilingkari kalendernya, dibuat notes bahwa setiap minggu jam 7 malam kecuali minggu yang ketiga di 18 Juli jam 10 pagi, ya, kita akan kembali di forum atau kelas vegetarian pemula, ya, di tahun 2021 di bulan yang pertama. Kita semua akan kembali diberikan materi-materi, ada demo masak, juga materi-materi yang pastinya bermanfaat bagi kita semua untuk menjalankan vegetarian kita ke depannya supaya lebih lancar dan pastinya lebih bermanfaat bagi kita semua. Sekian pengumuman untuk jadwal acara di bulan Juli 2021. Nah, di masa pandemi ini kita panitia juga mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu selalu menjalankan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak,
membatasi mobilitas. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat, pandemi COVID segera berakhir. Nah, dengan berakhirnya acara pada malam hari ini, berarti program Vegetarian Pemula tahun 2021 yang diprakarsai oleh Ibu Rita Sai secara resmi dibuka. Sekali lagi, selamat dan sukses program Vegetarian Pemula 2021. Para dokter, ahli gizi, para relawan, dan seluruh peserta selalu semangat. Program ini bisa berjalan lancar dan sukses hingga akhirnya kita semua bisa menjadi mengubah pola hidup kita menjadi pola hidup vegetarian yang sehat pastinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Semoga kita semua, seluruh dokter, ahli gizi, para relawan, seluruh peserta program senantiasa sehat dan bahagia. Terima kasih semuanya, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, dokter. Semuanya. Ya. Terima kasih. Malam, malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Dokter, semuanya. Iya, terima kasih. Pak Rupi, MC. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jin Lev ya. Terima kasih semua pembimbing. Selamat malam. Ya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Malam. Mana sih lagi? How to live?